Menjelang pilkada, Babin Kamtipmas Kelurahan Sitirejo adakan pembinaan dan penyuluhan, serta tatap muka dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Acara ini dilaksanakan di kantor Lurah Sitirejo 1. Adapun yang mengikuti kegiatan adalah Lurah Sitirejo 1, Babin Kamtipmas Sitirejo 1, Bapak Ibu Kepala Lingkungan Sitirejo 1, 3 orang perwakilan tokoh masyarakat, 3 orang perwakilan tokoh agama, 2 orang perwakilan tokoh adat, dan 4 orang yang mewakili tokoh pemuda. Hasil yang dicapai dalam binlu tersebut adalah menghasilkan dan menciptakan pilkada yang damai, aman, tentram, dan kondusif. Babin Kamtipmas juga menyampaikan, seperti diharapkan kepada masyarakat agar apabila mendengar isu-isu atau informasi sekecil apapun mengenai SARA, money politik, dan politik identitas, maka untuk segera melaporkannya kepada Lurah, Binmas, serta Babinsa. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.